Iya. Kali ini saya akan konten kembali. Selamat datang di channel aku, yaitu Nicholas dulu ya. Sekarang ini aku lagi di tempat kerja biasa dan ini ada mobil yang sangat fenomenal ya di merek Suzuki, terutama itu ada Jimny. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu bagaimana memasang kepet. Nah, seperti ini kepetnya, teman-teman. Kepetnya seperti ini, nanti akan saya pasang di sini. Nanti kira-kira teman-teman bisa, kalau ingin memasang di rumah, bisa mempraktekannya sendiri ya. Jadi kepet ini ori Suzuki, dari ini SDA-nya. Jadi kita langsung saja ya, eksekusi bagaimana cara memasangnya. Ini nanti saya juga akan masang yang belakang, cuma ini saya akan praktekkan dulu masang yang depan. Untuk pemalnya, karena ini kan ori ya, ori dari Suzuki. Jadi untuk pemalnya itu kita pakai mal dari bawaan, atau kalau misal kita beli variasi mungkin kita bisa malkan langsung. Untuk Suzuki orinya ini kita ngemalnya ada tandanya ini ya, teman-teman. Nah, ada tandanya seperti ini. Ini kita mempresisikan seperti ini ya. Jadi ini ada timbulnya ini ya, dilepaskan ini. Tokohnya kita ratakan, nanti dia akan ngepas sendiri. Oke, setelah itu, setelah kita mal, nanti jangan lupa kita bur ya. Kabur baru kita nanti pasang. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita beli orisinil, kita akan dapat baut yang sudah tinggal plug and play ya. Tapi kita cuma nanti ribet, bukan ribet sih, kayak agak sedikit susah untuk ngemal sama ngeburnya ya. Harus profesional atau lebih hati-hati. Pemasangannya ini taruh dari bawahnya, ada pelatnya ya. Ini untuk bagian depan. Jadi untuk teman-teman
kita lanjut pemandangan belakang ya. Jadi, nanti kita ada di part 2 ya. Jadi jangan lupa untuk tungguin, saksikan dan ikuti terus channel saya di kelas subscribe ya di bawah, jangan lupa. Oke, begitulah cara masanya supaya kelihatan cantik ya. Oke, selanjutnya terima kasih.